Hai Andika, guys di sini. Kemarin kita udah unboxing ROG Phone 3. Nah, setelah 2 minggu, sekarang saya akan coba share pengalaman saya menggunakan Asus ROG Phone 3 ini yang bisa dibilang ini adalah HP gaming paling kenceng saat ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan, cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan disclaimer dulu, kalau Asus ROG Phone 3 yang akan kita bahas kali ini adalah versi Tencent Gemes, jadi bukan yang versi resmi. Dan ketika video ini saya upload, saya belum tahu kapan Asus ROG Phone 3 yang versi resmi Indonesia itu akan di-launching. Asus ROG Phone 3 ini memiliki beberapa SKU, dan yang akan kita bahas kali ini bisa dibilang ini adalah SKU yang ada di tengah-tengah dengan memori RAM-nya 12GB, memori internal 256GB dengan chipsetnya Snapdragon Elite Gaming 865 Plus, karena ada yang seri di bawahnya ini dengan Snapdragon 865 Non Plus atau tanpa Plus. Kalau untuk performanya kita nggak usah bahas terlalu panjang kali lebar lah ya, karena bisa dibilang Snapdragon Elite Gaming 865 Plus adalah chipset paling kenceng saat ini, ditambah dengan RAM-nya 12GB, jadi game-game berat Android tahun 2020 ini masih bisa untuk settingan rata kanan semua. Jadi saya akan membahas yang menurut saya menarik aja, dan kalau mungkin menurut kalian ada yang kelewat, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu kalau Asus ROG Phone 3 ini memiliki hidden feature, yaitu refresh rate layarnya sebenarnya 160Hz, tapi yang dipublikasikan adalah 144Hz. Jadi fitur ini saya temukan ketika saya research untuk review Asus ROG Phone 3 ini di forum XDA Developer. Untuk linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan setelah saya baca-baca postingan di sana, si ROG Phone 3 ini sebenarnya memiliki hardware yang support 160Hz, tapi Asus tidak mempublikasikannya karena masih banyak kendala ketika ada di mode 160Hz. Karena memang kalau misalkan kita pakai mode 160Hz, color shiftingnya itu kerasa banget, warnanya jadi terlihat lebih pudar dan tidak enak untuk dilihat. Bahkan sebenarnya kalau misalkan kita pakai mode 144Hz pun juga masih ada sedikit color shifting yang noticeable, tapi dikit aja. Dan sebenarnya perubahan warna ini juga ada di beberapa HP lain yang support 144Hz dan bisa diganti modenya. Contohnya adalah di OnePlus 8 Pro. Tapi di OnePlus 8 Pro itu kalau misalkan tidak kita perhatikan dengan baik-baik, itu tidak noticeable. Sementara untuk Asus ROG Phone 3 ini 120Hz-nya aja masih terlihat cukup noticeable. Dan kalau kalian ganti modenya ke 144Hz, itu malah kayak warna oranye-nya itu lebih pudar. Dan kalau misal ganti 160Hz, wah malah nggak karu-karuan color profile-nya. Dan sebenarnya masalah color shifting ini bisa kita atur di setting, kemudian display, dan kita adjust aja di bagian Asus pelindiknya. Tapi ya jadi nggak praktis. Dan untuk user yang nggak mau ribet, cara ini bener-bener memakan waktu. Semoga aja ke depan ketika ada firmware update atau software update, Asus ROG bisa memperbaiki color shifting ketika kita menggunakan mode 144Hz, atau bahkan ketika firmware update nanti akan ada surprise dari Asus kalau sebenarnya Asus ROG Phone 3 itu 160Hz. Masih tentang layarnya, selain refresh rate yang ternyata bisa 160Hz, Asus ROG Phone 3 juga memiliki touch sampling 270Hz, 25ms touch latency, dan 18ms sled latency. Intinya kalau kita gunakan untuk bermain game, layarnya ini responsif dan smooth banget. Dan memang harus saya akui, ketika saya coba untuk main game PUBG, layarnya ini licin dan smooth banget. Ditambah lagi fitur air triggernya ini memiliki gestur yang menurut saya curang banget. Ada gestur tap, swipe, dan gestur yang menurut saya curang untuk main PUBG adalah gestur dual partition button. Jadi tombol air trigger di bagian atas bisa kita bagi menjadi dua. Total berarti ada 4 tombol. Kalau misalkan joystick berarti R1, R2, L1, dan L2. Dan dual partition button ini biasanya akan saya gunakan untuk pick and scope di PUBG. Karena biasanya kalau tidak menggunakan tombol air trigger dari ROG Phone, biasanya saya kepencet kalau misalkan saya taruh tombol pick and scope itu di dekat scope yang utama, karena memang letaknya terlalu berdekatan. Nah, dengan dual partition buttonnya ini nggak ada lagi accidental touch untuk pick and scope di PUBG. Makanya saya sebut tadi HP ini curang banget. Kemudian meskipun tombol air trigger yang ada di Asus ROG Phone 3 ini nggak tactile atau nggak pop up secara fisik seperti Black Shark 3 Pro, tapi menurut saya feel-nya tetap enak karena haptic feedback-nya ini kuat banget. Jadi walaupun enggak tactile, kalian bisa merasakan kalau kalian sudah menekan tombol air triggernya. Enggak seperti di Nubia yang memang geter, tapi menurut saya enggak terlalu kuat kuatan di ROG Phone 3 ini. Mungkin kalau saya dekatkan di area mic ini dan saya pencet air triggernya, kalian juga akan kedenger. Dan yang saya suka, haptic feedbacknya ini
haptic feedback yang memang flagship. Jadi saya sudah sering bilang kalau haptic feedback yang ada di smartphone mid-range itu biasanya ketika haptic dia akan getar semua HP-nya, tapi kalau ini enggak. Jadi yang getar adalah air trigger yang kita pencet aja. Jadi feel-nya itu benar-benar enak banget kalau digunakan untuk bermain game. Cuman sayangnya di Asus ROG Phone 3 ini enggak ada opsi untuk mengganti profil gambarnya dengan game yang kita inginkan. Kalau di Black Shark atau Nubia Red Magic 5G itu kan misal kita main game FPS, ada color profile yang akan meng-enhance ketika kita bermain PUBG, jadi enemy-nya itu bisa terlihat lebih jelas. Sayangnya di ROG Phone 3 ini nggak ada. Kalau ada sih kayaknya bakalan curang banget. Kemudian fitur lain adalah fitur motion control, di mana ketika kita angkat ROG Phone 3 dia akan geter. Yang jujur aja nggak pernah saya pakai karena nggak cocok dengan game yang saya mainkan. Jadi sistemnya ketika dia diangkat seperti ini, nah dia akan geter. Dan saya nggak tahu fungsinya apa, karena game yang saya mainkan adalah PUBG, Honkai, COD, game-game FPS gitu. Mungkin kalau kalian main game yang kategorinya gyroscope, atau pokoknya kategorinya itu gamenya ada gini-gininya, mungkin motion control dengan haptic feedbacknya ini akan membantu. Terus fitur lain ada crosshair, di mana ketika kita aktifkan akan muncul crosshair bantuan untuk game FPS. Kemudian ada lock brightness, real-time info untuk menampilkan informasi seperti FPS, temperatur, dan speed chipset. Dan ada menu untuk pilihan refresh rate. Dan sekarang kita bahas masalah aplikasi gaming bawaan dari ROG Phone 3 ini, yaitu Armoury Crate, yang namanya sama dengan line-up ROG di laptopnya. Ini juga memiliki aplikasi bawaan yang namanya adalah Armoury Crate. Fungsinya sebenarnya mirip untuk monitoring profil hardware dan mengatur sistem cooling dan juga sistem lighting. Logo ROG di bagian belakang ini bisa kita atur warnanya sesuai dengan yang kita inginkan, karena logonya udah RGB dengan 16,7 juta warna. Kemudian karena ROG, jadi dia memiliki Aura Sync, Aura Synchronization, yang gunanya kalau misalkan kalian punya laptop gamingnya Asus ROG, kemudian headsetnya ROG, keyboardnya ROG, mouse-nya ROG, kemudian HP-nya juga ROG, berarti kalian adalah Sultan. Enggak, maksud saya kalau misalkan kalian punya peripheral yang memang ROG semua, kalian bisa mengaktifkan fitur Aura Sync untuk mengkoneksikan lampu-lampu RGB sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian di Armoury Crate ini juga ada opsi Game Library yang fungsinya untuk mengatur skenario profile games dengan settingan yang kita inginkan. Contoh di game PUBG, kita pengen touch samplingnya lebih responsif, tapi di game Honkai karena enggak terlalu enak kalau layarnya terlalu licin, jadi touch samplingnya bisa kita kurangi, touch slidingnya juga bisa kita kurangi. Pokoknya intinya disesuaikan aja dengan settingan yang menurut kalian paling nyaman di game-game tertentu, karena kan game FPS genrenya pasti berbeda dengan game racing dan seterusnya. Kemudian di Armoury Crate ini juga sudah disediakan kategori games apa saja yang sudah bisa dimainkan dengan refresh rate 144Hz. Banyak games yang saya lihat sering dimainkan di Indonesia. Contohnya ada Shadowgun Legend dan Honkai Impact 3. Cuman untuk Honkai Impact 3, walaupun layarnya sudah support 144Hz dan chipset dari ROG Phone 3 ini udah pakai Snapdragon Elite Gaming 865+, settingan rekomendasinya juga udah dapat angka 4, tapi masih belum bisa stabil di 144Hz. Kalau untuk game-game ringan seperti Mortal Kombat, kemudian Pac-Man, ketika kemarin saya coba di 160Hz, itu masih bisa. Lanjut ke sektor baterai, baterainya memiliki kapasitas yang sama dengan Asus ROG Phone 2, 6000 mAh. Kalau dibilang awet, ya lumayan sih. Saya gunakan untuk game PUBG, nggak sampai 1 match karena nggak chicken dinner dan mati duluan. Itu sekitar 25 menit berkurang 7%. 7% untuk main game PUBG, durasi 25 menit menurut saya masih oke lah, karena saya menggunakan settingan 144Hz walaupun PUBG-nya belum support 144Hz. Kenapa? Karena memang saya pengen hajar sampai limitnya di mana, dan baterainya kalau saya pakai 144Hz berkurangnya seperti apa. Dan sekarang kita bahas ke sektor yang menurut saya paling enggak penting dari sebuah HP gaming, yaitu kamera. Tapi walaupun menurut saya enggak penting, Asus ROG tetap memberikan upgrade di sektor kameranya. Kalau di generasi sebelumnya ROG Phone 2 itu hanya memiliki dual kamera 48 megapiksel dan juga 13 megapiksel, sementara di ROG Phone 3 ini udah ada triple kamera dengan kamera utamanya 64 megapiksel, kemudian 13 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Untuk selfie kameranya masih sama 24 megapiksel. Dan ini adalah kualitas videonya di resolusi 8K atau 8K. Walaupun nanti akhirnya akan saya upload di Full HD 1080p, tapi kira-kira kalau ke convert di YouTube seperti ini. Nah, untuk fitur 8K ini kalau di layarnya ROG Phone 3 sih stabil ya, walaupun saya jalannya agak cepat. Dan walaupun di 8K ini tidak bisa pakai fitur HDR on, tapi langitnya masih terlihat cukup jelas.
Dan di fitur ini, di 8K juga tidak bisa menggunakan stabilization. Dan ini adalah resolusi 4K dengan fitur HDR-nya on. Nah, kalau ini bisa kalian lihat, langitnya itu lebih bertekstur gitu ya. Jadi awannya masih cukup terlihat. Dan untuk warna daunnya ini juga cukup detail. Ijonya itu real, bukan ijo-ijo yang agak puyeh gitu. Untuk stabilnya, walaupun belum pakai fitur stabilization, menurut saya juga masih stabil. Nah, sekarang kita di resolusi Full HD dengan fitur stabilization-nya on. Nah, ini saya jalan agak cepat karena seharusnya kalau on, berarti fitur stabilization-nya aktif ya. Nah, kira-kira seperti ini kalau berlawanan dengan matahari. Kalau nggak backlight, ya, ini adalah suasana yang tadi. Kira-kira seperti ini. Dan saya coba jalan mundur sekarang ya. Apakah masih stabil? Masih stabil. Jadi saya coba jalan mundur agak cepat. Masih stabil juga. Jadi walaupun HP gaming, kameranya masih oke lah. Dan ini adalah kamera depan dari ROG Phone 3 resolusi Full HD 60fps. Kurang wide menurut saya ya. Tapi pas sih, nggak kayak Razer Phone 2 kemarin yang zoom banget. Kalau ini masih bisa lah kalau digunakan untuk nge-vlog. Dan ini juga stabil. Stabil menurut saya ya, kalau di layarnya ROG Phone 3 ini. Ini saya padahal pegangnya tangan satu, kalau yang pakai kamera belakang tadi tangan dua. Kalau dari segi desain sih masih memiliki ciri khas dari ROG Phone dengan Corning Gorilla Glass 6 untuk layar dan 3 untuk back cover. Bobotnya pun juga masih sama, 240 gram. Untuk konektivitasnya ada upgrade, sekarang udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.1. Kalau fitur-fitur lain lengkap lah, jadi dia sudah in-display fingerprint, kemudian ada NFC dan untuk sensor-sensornya juga udah lengkap. Yang absen itu adalah temperatur sensor dan juga pressure sensor. Untuk sensor lain udah nggak usah ditanya lagi, dia udah lengkap. Yang paling saya suka dari Asus ROG Phone 3 ini adalah speaker audionya yang menurut saya kenceng banget untuk sebuah HP, imersif banget, kira-kira seperti ini. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ROG Phone 3 kali ini. Dan kesimpulannya, kalau misalkan kita bandingkan dengan Asus ROG Phone 2, tidak ada upgrade yang menurut saya signifikan kecuali spek sheet atau hardware yang menggunakan Snapdragon 865 Plus dan juga tambahan satu kamera 64 megapiksel, Wi-Fi 6, kemudian 5G ready. Tapi kalau secara desain menurut saya masih memiliki signature dari Asus ROG Phone. Jadi ROG Phone 1, ROG Phone 2, ROG Phone 3 memang ciri khasnya seperti ini dan mungkin memang dibuat seperti ini. Tapi nggak cocok dengan slogannya Asus yang di line up laptopnya, yaitu In Search of Incredible. Jadi mencari sesuatu yang incredible. Kalau seperti ini sih, ya cuman upgrade hardware aja, menurut saya belum terlalu incredible. Kalau untuk kelebihannya, menurut saya adalah dual air trigger button yang menurut saya curang tadi. Kalau untuk performanya, udah Snapdragon Elite Gaming 865 Plus, jadi nggak perlu dipertanyakan. Layarnya pun juga ternyata 160Hz. Walaupun juga bisa dibilang kekurangan, layarnya ini masih banyak color shifting. Semoga cepat diperbaiki dengan firmware update. Kemudian kalau untuk kekurangannya, ketika kita masuk ke mode Super Saiyan-nya atau X-Mode namanya kalau di Asus ROG, itu cepet banget panas, apalagi di area pinggir-pinggirnya ini kerasa banget panas. Dan kalau nggak pakai casing, menurut saya cukup mengganggu kalau panasnya itu kerasa di tangan. Kemudian untuk kekurangan lain, kalau misalkan kalian aktifkan fitur air trigger yang ada di setting, bukan di game ya, karena beda, ada air trigger yang ada di game dan ada air trigger yang ada di setting. Nah, gunanya adalah shortcut. Kalau misalkan kalian squeeze atau kalian remas seperti ini, dia akan masuk fitur X mode. Cuman kalau misalkan fitur itu diaktifkan, dia sering banget accidental touch. Jadi tiba-tiba kayak mencet sendiri gitu. Kalau misalkan kita aktifkan fitur air trigger yang ada di setting, yang gunanya hanya untuk shortcut masuk ke X mode. Kemudian untuk kekurangan lain menurut saya masih berat, 240 gram. Kalau misalkan saya ngegame, biasanya saya bantu di meja sebagai sandaran. Karena kalau misalkan main ya terlalu lama, 2-3 jam, 240 gram itu cukup membuat kram. Apalagi kalau seperti ini ya, nggak ada tumpuan. Jadi biasanya saya bantu meja
aja atau sikut saya seperti ini biar beratnya nggak terlalu terasa. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ROG Phone 3 kali ini, dan kalau mungkin menurut kalian ada yang terlewat, kalian bisa tambahkan di kolom komentar, dan mungkin kalau ada informasi saya yang kurang tepat, kalian juga bisa koreksi di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.